permainan gobak sodor yang pada awalnya menggunakan garis di tanah itu berubah kemudian menjadi menggunakan debu dan kemudian berubah menggunakan lapangan badminton pada sekitar tahun 80-an sehingga bentuk gunungan di depan garis yang atau kalang paling depan itu sudah menghilang. Nah, gobak sodor sekarang sudah berkembang menjadi permainan-permainan yang disepakati karena ini hadir juga di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di dunia dan negara-negara di dunia lainnya sehingga sekarang sudah ada pembakuan dalam bentuk yang namanya permainan hadang. Gobak sodor mah pertama kita cara bagaimana itu melatih orang supaya kita bisa melatih orang itu supaya misalkan orang kasaran buka musuh gitu ya buka musuh gitu melatih orang bisa tuh orang nangani atau musuh bisa tuh orang moblos ke hiji tempat bisa tapi bisa selamat jadi supaya gitu jadi supaya kita bisa selamat tapi ada penjagaan secara langsung orang tua mendidik anak supaya bisa walaupun dijaga bagaimanapun kita perjuangan harus kita bisa itu melatihnya itu seperti itu. Gobak sodor. Nama gobak sodor itu sendiri dari berbagai macam sumber ditemukan ada yang mengatakan go back to the door, ada juga go back sodor. Jadi dari suara yang yang dikeluarkan gitu sama orang-orang mungkin yang ada di Indonesia, bisa orang Inggris, bisa orang Belanda yang kemudian berteriak go back dan kemudian Indonesia mengadopsi masyarakat kita ini menjadi gobak sodor yang kemudian ada nama yang lebih dikenal lagi dengan nama gala asin. Sampai sekarang gobak sodor masih dimainkan oleh masyarakat Jawa Barat dan semakin berkembang ke depannya gala asin adalah bentuk olahraga atau permainan rakyat yang kemudian bisa berkembang menjadi sebuah olahraga masyarakat dan sangat digemari karena mudah, murah dan kemudian bisa dilakukan oleh siapapun.